ini saya akan memberikan tutorial mesin press terbaru dari Pneumatec, yaitu mesin press pneumatic double slide 4060 merek Innovatec. Yuk kita lihat untuk tutorialnya. Untuk yang pertama-tama saya akan menjelaskan untuk bagian tuas kanan dan kiri. Tuas kanan dan kiri ini merupakan alat bantu untuk menggerakkan ke kanan atau ke kiri pada mesin pressnya, heaternya ya. Jadi kita bisa lihat seperti ini. Untuk memposisikan yang sebelah kanan atau memposisikan yang si sebelah kiri, ya, ini. Lalu di sini terdapat untuk tombol emergency dan yang hijau ini merupakan tombol start untuk bagian pengepresannya. Lalu di bagian atas di sini ada bar. Di sini jarumnya menunjukkan di angka 6, ini standarnya 60 atau 0,4 ya. Jadi ini untuk standar. Lalu di bagian kiri ada settingan untuk panas dan di bagian kanan ada temperatur. Tombol di bawah ini merupakan untuk sistem manual dan yang sebelah kanannya adalah untuk yang sistem otomatik. Di sebelah kanan mesin terdapat ini untuk press control, jadi untuk pengatur tekanan pada mesinnya ya. Jadi untuk mengoperasionalkannya ini bisa ditarik lalu diputar. Kalau ingin sudah cukup kita tinggal dorong lagi ya. Jadi ini sistemnya ditarik dulu, diputar baru dimasukkan kembali. Dan yang di sebelah belakang ini terdapat tombol power, jika kita nyalakan langsung dia akan menyala ya. Di bagian belakang sini terdapat tabung untuk sambungan kompresor, dalam artian yang kompresor yang akan kita gunakan bisa langsung masuk ke di sebelah sini ya. Atau nantinya ketika kompresornya ada penguncinya, ini ada kabel sambungannya yang bisa langsung masukkan di bagian sebelah sini. Lalu di sini di sebelah kiri mesin atau sebelah kanan ini merupakan sensor klik untuk proses otomatiknya ya. Jadi ketika kita genser ini harus pas persis. Nah, seperti ini. Dan untuk yang sebelah kanannya pun sama, ini harus mepet pojok agar dia bisa terbaca untuk sensor otomatiknya ya. Nah, mesin ini sudah menggunakan sistem sensor klik, jadi dia akan berbunyi klik ketika bagian atas ini di samping kanan atau di samping kiri. Nah, yang di bagian depan kita bisa lihat untuk area bagian tataannya 60 cm, 40 cm ya. Jadi untuk size areanya, ini untuk yang sebelah kiri dan untuk sebelah kanan sama 40, 60 ya. Oke, langsung saja mesin akan kita nyalakan. Oke, di sini untuk termonya sudah menyala, jadi saya akan menjelaskan. Untuk yang sebelah kiri, saya tadi sudah bilang ini untuk pengaturan temperatur panas ya. Jadi bisa disesuaikan. Ini bisa plus kita tambahkan atau kita kurangi ya. Disesuaikan dengan kebutuhan kain atau bahan yang akan kita gunakan. Yang sebelah kanan ini merupakan timer untuk waktu, sama ini ada tanda plus atau dikurang ini ya namanya, disesuaikan sesuai kebutuhan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi di awal bahwa yang sebelah kiri ini adalah mode manual dan yang sebelah kanan ini mode otomatis. Kita akan coba dulu untuk mode manualnya. Oke, di sini saya sudah menyiapkan dua kaos dengan warna yang berbeda untuk simulasi cara kerja mesin ini ya. Nah, ini sudah tadi yang kita manual, saya memakai timer sekitar 5 detik. Jadi setelah 5 detik untuk pressnya di akan naik secara otomatis ya. Langsung saja kita tekan. Waktu berjalan mundur. Nah, ketika sudah selesai kita bisa geser ke kanan. Mentok ya. Setelah itu kita tekan. Dia hanya 5 detik. Dia berjalan mundur. Nah, seperti itu. Itu untuk mode manual ya. Jadi saya jelaskan lagi, ketika diklik tombol hijau, dia turun. Setelah timer 0, dia akan naik secara otomatis.
Oke, langsung saja sekarang kita akan coba untuk yang sistem automaticnya. Oke, setelah kita ganti untuk di mode automatic, kita tinggal dorong aja ke bagian sebelah kiri ya, seperti ini. Maka dia akan otomatis spek. Kita bisa lihat. Oke, kita akan coba lagi sebelah kanan. Jadi dia otomatis untuk ngepres. Begitu dan seterusnya nanti ya. Jika mode otomatis. Oke, demikian tutorial untuk mesin press pneumatic double slide 40-60 merek Novatek. Semoga bermanfaat untuk sobat-sobat Novatek semuanya. Tunggu video tutorial mesin terbaru dari Novatek yang lebih asik dan menarik. Salam dari saya, sukses selalu.